dan keluarga dari rumah lain yaitu Abizar. Kemudian di tim Persita Tangerang ada head coach Widodo Cahyono Putro dan juga perwakilan dari pemain Muhammad Robin. Baik, kita akan dengar persiapan terakhir dari kedua tim untuk menghadapi pertandingan besok sore. Yang pertama kita berikan kesempatan untuk persiapan empat besar. Kita hanya punya waktu 3 hari, yaitu hanya untuk recovery aja. Mudah-mudahan besok pertandingan berjalan lancar, tidak ada masalah apapun. Itu dari kami. Terima kasih. Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya semua kiri dari tim manajemen. Dengan kondisi tim yang fit, kita sudah siap untuk melawan Persita di babak semifinal dan juga para petinggi klub insya Allah juga akan hadir di pertandingan. Semoga kita bisa menipu pertandingan seperti kita sudah fit. Persiapan terakhir dari tim Sriwijaya FC, yang masalah strategi semua telah diberikan oleh pelatih, tinggal kami sebagai pemain menjalankan taktik yang akan diterapkan oleh pelatih. Oke, jadi komentar dari tim Sriwijaya FC sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, kita sambung dulu ke tim Persita Tangerang. Silakan Gus. Terima kasih, selamat siang rekan media semua. Persita datang kembali siap untuk melaksanakan pertandingan besok. Mudah-mudahan semua pertandingan lancar dan bisa dinikmati oleh seluruh pecinta sepak bola Indonesia. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita semua pemain dalam kondisi siap dan untuk pertandingan besok semua ada strategi itu semua pelatih yang menentukan. Oke, itu tadi statement atau komentar dari kedua tim. Kita langsung buka sesi tanya jawab ya. Silakan rekan media yang ingin bertanya langsung aja. Oke, silakan Mas. Terima kasih. Yang pertama untuk coach kesehatan dia. Dari catatan sampai perjalanan terakhir, dari statistik disebutkan lini belakang Sriwijaya FC seringkali kedodoran ketika meladeni pemain-pemain dengan tekel yang cepat dengan bola bawah. Sementara kita punya tipikal pemain seperti itu. Komentar seperti apa? Ya, terima kasih. Ya, memang kita pemain di lini belakang pemain sudah berumur semua. Termasuk Amrizal, ya. Terus apa? Ada Bobby, ada Jurkipli. Ini kita juga tahu kecepatan pemain-pemain depan Persita. Ada di situ ada Silvi, ada Ito, ada Aldi, ada Dejandra itu. Ya, jadi semua kita juga antisipasi aja untuk mengimbangi kecepatan mereka. Ya. Terus untuk Mas Fit, Mas 2 kali ketemu di babak sebelumnya menang. Kelemahan dari situasi apa, Mas? Kelemahan dan kelebihan itu adalah bagian dari sepak bola. Jadi taktikal hanya diberikan di sana, ya. Tapi di dalam permainan semua itu ditentukan oleh pemain itu sendiri. Jadi saya berharap pemain siap untuk pertandingan besok. Terima kasih. Ya, satu lagi Mas Fit. Maksudnya kan sudah hafal dengan karakter lapangan di sini, di Bali, mana di titik yang berbahaya atau enggak, itu jadi keuntungan loh. Untuk yang perkembangan berikutnya kan sering dipakai tuh, mungkin ada lubang atau di mana, saya nggak tahu. Jadi nanti mungkin setelah itu baru bisa kita jawab. Yang penting nggak ada lubang asmara. Oke, buat kata tadi, 2 kali pertemuan di babak penyisihan kita sudah kalah. Tentunya saat ini kita lebih diunggulkan. Komentarnya gimana? Ya, kita pertemuan di home sama Mitodo udah kalah 2-0. Di away kita kalah 1-0 ya. Mudah-mudahan besok kita bisa mengimbangi aja lah lawan Persita.
ya, yang permainan Persita cepat, ya. Buat Coach Widodo, hampir sama, dua kali unggul, dan sekarang lebih diunggulkan dari kertas itu semuanya, mengunggulkan Persita, dan malah dibilang kita udah pasti ke final gitu, komentar Coach. Perkataan Bu Sasaka itu yang dianggap itu Robina itu atau Bu Ea. Jadi sebelum kick-off, ya, sebelum kick-off, kesempatan semua tim itu sama. Bisa memenangkan, bisa dikalahkan, bisa mengalahkan. Ya, jadi tetap fokus untuk pertandingan sebelum permainan. Jadi saya harapkan kemarin itu adalah kompetisi masa lalu. Ya. Menang berapa kali pun tidak ada pengaruhnya untuk saat ini. Yang ada pengaruhnya untuk lolos tidaknya ya pertandingan besok. Mungkin cukup ya untuk sesi yang pertama. Buat Coach Widodo, musim lalu Persita di semifinal juga, tapi gagal ke Liga 1 karena dikalahkan putra yang dilatih Coach Kasar tadi. Musim ini Persita banyak pemain musim lalu juga. Ini instruksi ke pemain seperti apa ini agar trauma itu mungkin bisa dihilangkan. Maaf Mas, tahun lalu saya belum ganti, jadi saya tidak tahu. Gak ada lagi? Gak ada ya? Gak ada. Gak ada lagi cukup, kita akhiri sesi yang pertama. Terima kasih, Cewa Yawsi. Foto dulu, foto. Nanti kena 10 juta.